kesilapan pengguna kereta di luar sana semasa cek level minyak gearbox. Okey, untuk cek level minyak gearbox ni, dia tak sama dengan cek level minyak enjin. Korang nak tahu? Jom aku share. Okey, kebanyakan kereta di Malaysia ni, untuk cek minyak gearbox dia di bahagian atas. Dia menggunakan stick. Okey, untuk model kereta ni, stick gearbox dia berada di bahagian belakang gearbox. Sebelum cek minyak gearbox, korang kena panaskan enjin selama 15 minit untuk mendapatkan bacaan yang tepat. Dia tak sama dengan minyak enjin. Minyak enjin boleh cek dalam keadaan kereta sejuk. Bila enjin sudah panas, korang punya minyak pastikan berada di hot. Dia tengah-tengah hot. Dia tak boleh lebih dan juga tak boleh kurang. Ingat, korang tak boleh lebih minyak gearbox. Jadi bila minyak gearbox korang lebih, ada kesan terhadap gearbox korang dan juga pemanduan. Sebelum tu, macam mana pula nak cek minyak gearbox kereta yang tak ada dipstick? So, kebanyakan model-model kereta terkini, dia tak ada dipstick. Macam mana korang nak cek minyak gearbox korang? Cek dari bawah kereta. Okey, yang ni untuk top up minyak dan juga cek minyak. Sebelum nak cek minyak tu, korang kena start engine, letak gear pada end dan buka penutup ni. Ha, bila minyak jatuh, minyak gearbox korang cukup lah. Tapi bila buka penutup ni, tak ada minyak keluar, korang kena top up minyak gearbox. Pastikan kereta korang dalam keadaan mendatar sebelum cek minyak gearbox. Kalau korang tak pasti macam mana level minyak gearbox korang atau korang nak servis minyak gearbox, korang boleh datang ke Transmatic Automotive. Share video ni untuk pengguna-pengguna kereta di luar sana.